Tol Betung Jambi Seksi 3, kawasan Desa Muara Sepapu, Kabupaten Muara Jambi, guys. Tepatnya di kawasan Interceng yang telah selesai dibangun dan sedang dilakukan pemagaran untuk area tol, guys. Ini sedang dilakukan pemagaran untuk area tol serta penanaman rumput di sepanjang jalan tol, guys. Inilah penampakan terkini Tol Betung Jambi Seksi 3, Desa Muara Sepapu, Kabupaten Muara Jambi, tanggal 4 September 2024. Di ketinggian 49 meter, guys. Penampakan interchange Tol Betung Jambi Seksi 3. Nah, inilah bentuknya, guys. Jadi tol ini dibangun mulai dari bulan Mei tahun 2023 hingga saat ini di bulan September 2024, dan semoga nanti dapat diresmikan dan dipergunakan untuk menuju ke Sumatera Selatan atau Palembang dan ke Pekanbaru, guys, nanti. Jadi dapat memangkas waktu beberapa kilometer dibanding melalui jalan nasional.